Saya berada di Kampung Kemesah di mana ia merupakan satu program untuk agensi dan kampung bertemu. So hari ini saya dah berjumpa dengan ketua kampung di sini dan berbincangkan beberapa program di mana salah satu program adalah kita nak membuat program-program tentang program-program belia untuk memberikan peluang-peluang pekerjaan juga kepada belia-belia di sini dari konteks untuk pembikinan konten. Dan juga setelah saya bertemu dengan orang kampung di sini, terdapati bahawa tempat ini memang menarik. Dia ada tempat perkhemahan, tempat homestay di mana kita boleh promote juga usaha pengusaha-pengusaha di sini melalui program-program kita punya dokumentari ataupun kita punya program interview. Dan kita akan memperbanyakkan lagi kolaborasi antara FINAS dengan Kampung Kemesah ini. So di antara juga yang kita akan laksanakan pada bulan ini adalah kita akan mewujudkan satu jawatankuasa untuk kita berbincang dari semasa ke semasa keperluan yang diperlukan oleh kampung ini. Dan dalam masa terdekat juga kita akan menjemput wakil daripada kampung ini untuk datang ke FINAS untuk terus serta dalam setengah program-program yang kita akan adakan nanti. Jadi pada hari ini saya rasa amat bersyukurlah bertuah kerana Kampung Kemesah dipilih sebagai kampung angkat bagi FINAS untuk dalam program Satu Pemimpin Satu Kampung Santuni Madani. Jadi saya berbesar hati menerima daripada tawaran daripada FINAS selaku kampung angkat bagi FINAS dan mengadakan program-program bersama FINAS selepas ini. Antaranya saya tugas saya sebagai pengurusi JPKP dan jawatankuasa untuk membantu khususnya masyarakat Kampung Kemesah. Di apapun saya berterima kasih, syukur sangat kepada FINAS. Ya, alhamdulillah itulah seronok kan. Kita dipilih kampung, dipilih di FINAS. Memang kami berasal pun, ketua-ketua beritahu pun, kita pun, wah hebat kita dipilih. Begitu. Pengisian pun tadi-tadi, dia orang dah bincangkan semua tadi kan. Mengatakan macam-macam program kita nak buat. Kita kata itu impian jugalah. Seronok kan dapat bersama kerja dengan orang. Mudah-mudahan apa yang kita bincang tercapai. Bersama dengan FINAS, kami pun bersama juga dengan orang apa saja untuk masalah kampung kami, insyaAllah.